Ini pertama. Oke, mantap teman-teman. Sip, loh. Mantap. Gua suka. Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi di Jonas Rek. Jadi pagi hari ini saya mencoba mancing lagi teman-teman di spot terbaru teman-teman, spot kolam. Jadi kebetulan kolam di sini belum pernah ada yang mancing di sini. Ini kolamnya lumayan luas. Jadi belum pernah ada yang mancing di sini. Jadi saya mencoba mancing. Oke, jadi saya mancing bersama si Gusti, si Coy. Dua barengan mancing. Oke, jadi saya menggunakan pelampung teman-teman. Mata kailnya saya menggunakan ukuran 2. Oke. Panen tempenya. Aku sedikit aja pakai. Strike. Mantap, Bos. Strike, coy. Mantap. Ay, pas pulang. Teman-teman, kurang teknis. Lepas pula. Saya jadi itu sih yang terluar. Terus oksigen kan yang besar lebih sempurna. Mantap. Strike lagi teman-teman. Lumayan size nya agak sedikit babon. Masih kecil. Oh. Oke. Mantap. Babon ukuran tangan berarti. Masa? Dan mantap bos nih. Mantap, strike lagi. Tepus. Batayarnya enak. Lumayan. Teman-teman belum beban. Hai, balik pula. Strike. Mantap aduh. Mantap. Oke, teman-teman, jadi ini rumputnya. Jadi saya pasangnya cuma begini aja. Tapi seperti itu. Oke, mungkin saya putar beberapa kali. Oke, ini teman-teman. Terlihat teman karena ikan cepat. Cepat. Mantap. Wah, terlempar ikan ini. Mantap. Lumayan lah.
Oke teman-teman, jadi lumutnya, coba saya lihat lumutnya dulu ya teman-teman. Jadi ini lumutnya, jadi lumutnya sudah dicampur sama bumbu, sama apa namanya, pesen. Nah ini dia teman-teman. Mana gue? Hah? Anu itu. Oke. Okay. Nah, ini dia teman-teman. Jadi lumutnya sudah dilumurin sama Essen. Pesan di Shopee, coy. Ya, pesannya di Shopee. Lumayan. Ternyata jitu, sangat sangat jitu. Setelah dicampur ini banyak sekali ikan-ikan nilanya. Aduh. Ketika lilanya sangat tertarik sama bau wanginya nih, bau wangi isennya. Oke, mungkin langsung saya mancing lagi. Kayaknya di sebelah sini rame ya? Ya, ya kan? Oke, pasang lagi. Ini lumutnya. Oke, mungkin saya putar beberapa kali biar tertutup ujung mata kailnya. Oke, Selek lagi teman-teman. Tetap lumayan. Mantap pun. Satu ekor seru. Oke, saya lilit lagi. Oke, aduh. Nyangkut ini. Lilitan, kasih. Gregetan baru jadinya. Sip lagi. Oh, ya, otomatis auto release. Hah? Auto release. Maksudnya lepas otomatis, Pak. Nanti kita pas workshop air tenang, kita tes di new. Gimana? Berhenti tuh. Boleh. Karena bisa berhenti ini. Ini lah ya. Ya. Juga tuh itu, Bang. Efek kesambar ya. Sambar lumutnya gak ada yang lihat. Ini kan ada di samping dari aku. Ini harus ditutupnya, dibikin lumut. Ya. Salin lagi lumut. Hah? Salin lagi lumut. Oh, ini gede kan? Lumut. Oh. Itu kita ambil banyak, Gus. Dan kecil ini kan
Memang ikan lumut pasti cepat. Itu memang makanan utamanya ya. Ya. Makanan utamanya kan. Makanya kalau di Jawa tuh lo mau mancing kan dilarang pakai lumut. Ya teman-teman, jadi pertama kali juga saya mancing pakai lumut. Baru pertama kali saya mancing pakai lumut. Oke, semoga dia telan. Tadi berapa kali lepas. Ya. Lepas terus punya saya. Topinya paling besarnya apa? Berapa ekor nih topinya paling besar? Dua. Dua ekor kan? Kalau topinya besar. Oh, aku enggak keperhatikan. Dua tadi. Mantap. Sepertinya kena sudah ini. Insyaallah. Oh, coba kita tes. Lumut agak tua ya. Oh, mungkin ya nih. Mantap. Oh, ini gak parah nih. Ah. Teman-teman. Oh, ternyata lepas-lepas tadi itu. Lumut saya enggak atur nih tadi. Saya enggak kasih pas nih. Oke, lumayan. Tapi kita dapat esen yang ini gak banyak, Gus. Enggak apa-apa aja kan? Tetap nah. Dimakan kan? Maksudnya esen kan biar dia ini kata Roma. Kagak gue. Hai, Gus. Aku enggak anu. Mantap. Strike. Stop lagi. Lumayan. Satu on. Satu on ya. Enak banget. Oke, semoga ini bisa makan. Lagi mantap yuk, mantap rezeki lagi teman-teman. Aduh, oke, rezeki lagi rebut kayak mereka dong. Oke, istirahat dulu. Nonton si Gusti mancing dulu. Coba lagi
kasih lagi sih tuh. Gak terlalu makan pula. Hah? Gak terlalu dimakan. Masa? Gak dimakan kah? Gak terlalu dimakan. Wah, jadi teman-teman. Ya. Apa? Oh, boleh. Boleh, boleh. Ya. Boleh, Bu. Ya, bisa, boleh, bisa. Oh iya, iya, Bu. Oke, teman-teman. Ya, Bu. Oke, teman-teman, jadi saya tambah SN-nya lagi. Jadi karena kebetulan tadi barusan ditambah SN yang apa ya? Murni. Lumutnya murni. Tapi kayaknya enggak makan. Jadi mungkin saya tambahkan beberapa tetes. Eh, gimana pokoknya nih, Gus? Tambahkan 7 tetes. Enggak, bukannya, Bang. Oh, tekan. Tekan sambil berputar. Oh, teman-teman, mungkin saya teteskan dulu. 7 ya. Banyak. Tuh. Hah? Banyak kan? Kasih ini lagi. 2 14 4 5 oh ya. Oke, teman-teman, biar baunya wangi ya. Oh. Oke, sip, pokoknya ini. Hampir kena tangan gue. Oke, sip. Bukan lagi hampir, masa? Oke, okay. Kuat posisinya dulu. Gede ibu ya? Hah? Apa? Ikan. Ada apa? Enggak tuh. Bukan rambutan di sini loh. Besar besar. Oh, besar. Banyak. Kemarin banyak ini ikan ya. Jadi kemarin banyak betul. Itu cuma kan. Kamu lihat anu ya nyamuk ya? Enggak tuh. Oh, ada sih cuman enggak terlalu lah. Aman ya? Oke, anu ini kan ini. Iya. Oh, betul-betul saya yang gigit sini. Kamu nggak ngerokok, tak? Ngerokok, Bu. Oh. Ya, kalau sudah, karena sudah? Mancing nih, iya. Lupa rokok. Oke, teman-teman, jadi sekarang sudah pukul 9. Disambar pancingannya. Pancingannya si coy disambar. Oke. Sudah jam 9, udaranya masih segar. Karena di sini banyak pohon-pohon berlindung. Jadi... lagi.
sudah 3 jam. Teman-teman, jadi kebetulan juga hari sudah mulai menjelang sore. Rencananya kami bareng sama Gusti mau balik. Oke, jadi mungkin hasil hari ini ya teman-teman, lumayan lah, sepiring, dua piring, tiga piring, satu piring, sekitar 7 piring teman-teman. Hidup teman-teman, sepertinya durinya ini mengembang, merinding deh teman-teman, ikan nilanya merinding, mengeluarkan duri-duri.